Isip pa, kapalagin po pa. Ha? Kapalagin yun, pati nga din, gato. Happy. Yeah? Gato, happy. Kenapa bang? Oh. Ay, uso bagong tidur. Bakit tidur? Ha? Tingnan na, tingnan. Kita lihat nomor berapa ya? Ya, akhirnya ini tadi ya kan udah selesai ya proses pembuktian di lapangan, artinya ini ada tangkap tangan ya, artinya ada dugaan, mungkin sudah bukan dugaan lagi karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat ya kan setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon ya kan. Nah, artinya ini sudah juga kita laporkan, dilaporkan juga ke Bawaslu, dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses ya, Komundu langsung memproses. Untuk apa? Untuk istilahnya ya apa-apa yang telah menjadi dibuktikan artinya bisa langsung diproses. Nah, artinya Bawaslu juga sudah berkomitmen ya kan dengan Artigom itu bahwa ini akan diproses secepatnya. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak ada lagi simpang siur ya kan pemberitaan atau apa-apa masalah ini. Nah, ini sudah clear hari ini ya. Insyaallah tadi sudah dibuka, artinya sudah ini clear. Nah, selain ada banner juga ada kaos tadi ya, ada kaos. Berapa banner, Bang? Ya itu sekitar 1.100 kayaknya. Ya kalau kita hitung-hitung sekitar 1.100 kayaknya masing-masing desa mau dikasih 100 itu kayaknya. Oh, iya. Karena kan kita ada rilis juga 11 desa yang mau dikasih. Ya kan? Nah, insyaallah itu kayaknya. Kita apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran yang ikut berpartisipasi di dalam pengawasan pilkada ini dengan bagaimanapun caranya. Nah, terus terkait temuan hari ini itu akan kita tindak lanjuti hari ini juga, dan pun seperti barang bukti seperti banner-banner terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil itu akan kita amankan, dan juga dan mobilnya pun nanti akan kita sementara akan kita bawa terlebih dahulu sebagai barang bukti seperti itu. Izin Pak, kapal lagi ikut Pak? Kapal lagi ikut? Peti lagi jatuh. Jatuh HP, kenapa bang? Oh. Ayo usah bangun tidur. Apa tidur? Tinggal lagi kan? Agak renggang.
camatnya mana Pak Camat ya? Biar camatnya di camat, camatnya mana Pak Camat? Pak Camat, Pak Camat. Wartawan mundur, mundur. Kita lihat nomor berapa ya? Buka dulu, buka dulu. Pak Camat mana, Pak Camat? Pak Camat, Pak Camat. Pak Camatnya terus itu, Pak Camatnya. Pak Camat, Pak Camat. Bang, kita jangan ngerusak. Bukan, turunin. Bukan, saya mau melihat kalau dia ada yang lain, ya. Apa-apa ada di sana? Ada. Siapa namanya Pak? Tidur di atas kursi. Oh. Bapak nginep sini. Bapak nginep sini, Pak. Nginep di bawah kolong meja, Bang ya? Moto aja, moto banget. Wih, moto banget, Bang. Moto banget. Cakep, Pak ya. Asik. Ya, akhirnya ini tadi ya kan udah selesai ya. Proses pembuktian di lapangan, artinya ini ada tangkap tangan ya. Artinya ada dugaan, mungkin sudah bukan dugaan lagi karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat ya kan setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon ya kan. Nah, artinya ini sudah juga kita laporkan, dilaporkan juga ke Bawaslu dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses ya, kemudian langsung memproses untuk apa, untuk istilahnya ya apa-apa yang telah menjadi dibuktikan artinya bisa langsung diproses. Nah, artinya Bawaslu juga sudah berkomitmen ya kan dengan Artigom itu bahwa ini akan diproses secepatnya sehingga apa, sehingga nanti tidak ada lagi simpang siur ya.